Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, RLKKM, merupakan institusi di bawah Bahagian Pengurusan Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. RLKKM telah wujud semenjak sebelum merdeka lagi. Di awal penubuhannya, ia dikenali sebagai Sekolah Latihan, penaiktarafan Sekolah Latihan kepada Kolej dan Kolej Sains Kesihatan Bersekutu telah dilaksanakan di bawah dasar-dasar rancangan Malaysia dan penjenamaan semula untuk semua pusat latihan telah bertukar kepada Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia RLKKM berkuat kuasa pada tahun 2017. Bagi menyokong visi KKM, terdapat 33 buah RLKKM di seluruh Malaysia. Namun, bermula tahun 2023, hanya 14 buah RLKKM yang akan kekal sebagai Center of Excellence. RLKKM tidak terkecuali daripada terkena tempias pandemik COVID-19. Berpunca daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang konvensional, semua menghadapi kesukaran dalam mengadaptasi perubahan pembelajaran ke alam maya. Bagi memastikan kelancaran tugas semasa pandemik, Learning Management System atau LMS diperkenalkan. Para kakitangan akademik dan pelatih telah mengambil inisiatif mengumpul sumbangan untuk memastikan ia dapat beroperasi dengan kemampuan yang optimum. Hasil daripada usaha murni ini, maka lahirlah Learning Management System yang menyeluruh yang dikenali sebagai RLKKM Blended E-Learning System atau IBES. Dengan penggunaan IBES ini, sedikit sebanyak memberi nafas baru kepada semua dalam menguasai dunia pendigitalan sejajar dengan revolusi industri 4.0. Sistem ini dibangunkan sepenuhnya oleh pengajar-pengajar RLKKM Sungai Buloh yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang berbeza dalam sains kesihatan. Pembinaan IBES ini menyokong dasar-dasar yang berikut: Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021 hingga 2025, Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2017 hingga 2020, Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan, Profile of Allied Health Professions in Ministry of Health Malaysia dan RLKKM Harapan Masa Hadapan. Secara umumnya, IBES telah dibangunkan sejak 2020. Melalui IBES, kami telah melalui transisi pembelajaran tradisional kepada moden. Ia amat sesuai dengan kurikulum RLKKM iaitu Outcome-Based Education. IBES dibangunkan berdasarkan masalah yang berikut: pengurusan hal ehwal pelatih, sistem sokongan pelatih, pengurusan kompetensi, pengurusan latihan dan pembelajaran, pengurusan sumber manusia, keselamatan sistem, peperiksaan dan penilaian serta pengurusan maklumat. Maka dengan itu, satu strategi telah dirangka bagi menyelesaikan masalah tersebut. IBES merupakan satu pusat sendiri yang mempunyai modul pengajaran dan pembelajaran, modul pengurusan pelatih dan stasia, modul peperiksaan dan penilaian, modul kompetensi dan latihan klinikal, modul pengurusan maklumat, modul kecerdasan buatan, modul penyelidikan dan inovasi, serta modul keselamatan data forensik. Berikut merupakan ciri-ciri kemudahan IBES. IBES menggunakan domain edu.my di mana ia berdaftar di bawah SKMM serta diiktiraf dan sentiasa dipantau oleh pihak keselamatan cyber Malaysia. IBES mempunyai kemampuan data forensik di mana setiap data yang masuk akan direkodkan bersama dengan lokasi pemilik akaun. Pentadbir sistem dan pengajar dapat memantau secara langsung sebarang aktiviti di dalam IBES. IBES dilengkapi dengan struktur yang menyokong aplikasi data mining. Kelebihan ini dapat digunakan dalam kecerdasan buatan bagi memantau prestasi pelatih dan dapat digunakan untuk meramal tabiat pengguna sama ada dari aspek pembelajaran maupun keselamatan data.
iBase mampu mengubah data kepada format yang tidak dapat difahami oleh aplikasi komputer yang biasa bagi melindungi bank soalan dengan mewujudkan encrypted file dan kawalan kemasukan sistem. Selain daripada itu, keselamatan iBase terjamin dari aspek pelaksanaan pemeriksaan di mana ia boleh menggunakan ketapan Safe Exam Browser. Sistem iBase ini dapat diakses daripada telefon pintar. Ia memberikan pengalaman menjalani proses PDP secara lancar di mana sahaja anda berada dan pada bila-bila masa. Kami pelatih dari program Pembantu Setan Awam, IFPKF Sultan Agansyah. Setelah 6 bulan iBase digunakan oleh pelatih IFPKF Sungai Buloh, kini penggunaannya telah dikembangkan kepada institusi luar seperti ILKKM Sultan Azlan Shah di Ulu Kintang. iBase turut digemari oleh pengajar dan pelatih kerana terdapat banyak pilihan aktiviti menarik yang boleh diadaptasi kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Highly compatible teaching tools, iBase boleh diintegrasi dengan aplikasi berkaitan dengan sukatan pembelajaran dan menjadikan proses PDP lebih berkesan dan menarik. Sejak pembangunan iBase, terdapat penjimatan dari segi penggunaan kertas dan kos percetakan. Tuntutan perjalanan juga dapat dijimatkan apabila pegawai tidak perlu lagi menghadiri mesyuarat pengeditan, penandaan kertas dan tabulasi data secara berpusat di Mother Center. Dengan adanya iBase, ia tidak mengenakan charge bagi setiap penggunaan berbanding produk lain seumpamanya. Bagi menyokong pembudayaan pendigitalan di kalangan penjawat awam, sesi town hall, webinar, conference serta majlis-majlis rasmi juga turut diadakan di dalam iBase. iBase turut menyokong budaya penyelidikan dan penerbitan dengan menyokong penerbitan ILKKM Journal of Medical and Health Sciences yang diterbitkan oleh Research Management Center ILKKM Sungai Buloh. Antara majlis rasmi yang pernah diadakan di dalam iBase adalah World Environmental Health Day 2021 dan kursus yang melibatkan pengajar ILKKM seluruh Malaysia adalah Educational Technology, iBase as a Teacher dan iBase Training Series. Pada sesi Julai 2021, iBase digunakan buat pertama kalinya untuk pendaftaran pelatih secara dalam talian. Slip pendaftaran yang dihasilkan secara automatik dilengkapi dengan medan autentikasi yang sangat jenuh. Di samping itu, kompetensi assessment dapat dilaksanakan dengan menggunakan iBase di mana pelatih dinilai dari segi pemahaman atau kecekapan mereka untuk mencapai objektif bagi setiap subjek yang diambil. Pengajar dapat mengatur kompetensi framework yang diinginkan mengikut sasaran yang ditetapkan. iBase dapat menjimatkan masa operasi berbanding sistem pengurusan peperiksaan konvensional. Jom kita dengar apa kata pengguna. Penggunaan ataupun kita marking secara konvensional melibatkan penggunaan mesin pemahat yang punya banyaklah kelemahan. Di antara kelemahannya, sekiranya mesin rosak, kita perlu menghantar paper-paper pelatih tersebut ke unit peperiksaan di bahagian perusahaan untuk menimbang di sana. Jadi menjadi kesukaran juga lah apabila kita menggunakan kaedah konvensional. Elemen data mining dan statistical analysis dalam iBase dapat membantu tabulasi data peperiksaan dengan lebih mudah, pantas dan efisien serta dapat meramal prestasi dan potensi kegagalan pelatih. Mari kita dengarkan pendapat pelatih. Fisioterapi semester 3. Kan yang saya peroleh pada iBase ni adalah ia sangat memudahkan kerja saya lah. Saya dapat cek homework, orang cakap homework yang diberikan oleh lecturer dan memudahkan saya untuk submit apa assignment-assignment saya. Dia banyak memudahkan dan lebih mudah untuk digunakan berbanding aplikasi. Pada pendapat saya, penggunaan iBase adalah salah satu alternatif yang sangat berkesan dalam melaksanakan kurikulum OBE. iBase mempunyai ciri-ciri yang sistematik dan teratur untuk memudahkan para pelatih untuk mengakses kepada setiap nota ataupun tugasan yang telah dibuat naik oleh para pengajar dengan pantas dan cepat. Apa pula kata pengajar? iBase adalah satu sistem yang sangat efektif dalam pengurusan peperiksaan. iBase membantu kami untuk mengendali peperiksaan dengan mudah dan keputusan peperiksaan dapat dijana dengan lebih cepat dan tepat.
Secara ringkasnya, tiga perkara utama yang saya boleh cirikan mengenai IBES iaitu yang pertama jimat, yang kedua pantas dan yang ketiga selamat. Berdasarkan kajian kepuasan pelanggan, berikut adalah peratus pengguna yang berpuas hati bahawa IBES memberikan kepelbagaian aktiviti kelas serta meningkatkan proses PDP dan mempunyai tahap keselamatan yang tinggi. Kini, IBES telah mendapat restu daripada bahagian pengurusan latihan untuk digunapakai di beberapa RFTM yang lain di Malaysia sebagai pilot projek di peringkat HQ. Bagi perancangan masa hadapan, IBES juga dapat menjadi platform untuk ILKKM menganjurkan kursus jangka pendek, webinar, conference bagi menarik lebih ramai pengguna di dalam IBES. Seterusnya, meningkatkan kebolehpasaran IBES di peringkat yang lebih tinggi. Semoga perancangan dan tindakan yang strategik ke arah pencapaian aspirasi yang diharapkan dapat melonjakkan potensi IBES ke peringkat seterusnya. ILKKM Blended E-Learning System, pemacu kecemerlangan latihan kesihatan Malaysia.